Hai semuanya, apa kabar? Balik lagi di Arab Encyclopedia. Oh iya, udah ada yang pernah dengar Forbidden City yang ada di negeri Tiongkok belum? Yang katanya merupakan ikon dari Beijing, sekaligus menjadi salah satu destinasi wisata populer di kalangan wisatawan. Kamu bisa menjadikan Forbidden City sebagai objek wisata yang akan kamu kunjungi. Yuk kita lihat lebih jauh, ada keindahan apa aja ya yang bisa dilihat di Forbidden City. Kamu dapat melihat pesona Forbidden City dengan keunikan kawasan yang terbagi menjadi 9 kawasan dengan jumlah 9.999 buah kamar dalam kawasan Istana Kota Terlarang ini. Koleksi-koleksi yang ada di dalam istana tersebut kurang lebih terdiri atas alat-alat yang terbuat dari perunggu, lukisan, seni kerajinan dinasti Wing dan Qing, mainan istana dinasti Qing, serta benda budaya berupa dokumen kerajaan dinasti Qing. Koleksi-koleksi yang tersimpan di dalamnya menjadi salah satu sumber ilmu pengetahuan Tiongkok. Oleh karena itu, kini istana kuno menjadi museum berskala paling besar dan memiliki banyak koleksi di seluruh negara Tiongkok. Sekarang ini, parit dan taman yang ada di sekitar Forbidden City dimanfaatkan sebagai taman kota bagi para manula yang ingin menikmati kesegaran udara, kerimbunan pohon-pohon besar, dan kejernihan sungainya. Untuk bagian timur dari Forbidden City, memang tidak ada satu bangunan apapun. Hanya saja, saat ini seiring dengan keramaian pengunjung, di sisi timur ini dibangun pula beberapa toko souvenir, restoran, penginapan, bahkan juga toilet umum. Untuk akses keluar masuk, bangunan Forbidden City memiliki 2 pintu masuk dan 1 pintu keluar. Masalah waktu berkunjung sangat transisional. Saat peak season, yang biasa jatuh pada bulan April hingga Oktober, Forbidden City akan dibuka pada pukul 8 pagi hingga jam 5 sore. Sedangkan saat low season, Forbidden City akan dibuka pada pukul 8:30 pagi sampai 4:30 sore. Untuk harga tiket masuk sangat transisional. Untuk low season dikenakan biaya sebesar 40 yuan China. Untuk peak season dikenakan biaya sebesar 60 yuan yang jika dirupiahkan yaitu sekitar 120.000 rupiah. Jika kamu berada di Beijing dan ingin mengunjungi Forbidden City, kamu dapat mengakses 2 alternatif transportasi untuk masuk ke istana bekas kekaisaran tersebut. Yang pertama dengan menggunakan subway dan yang kedua menggunakan bus. Nah, buat kamu yang ingin berwisata ke negeri China, kamu tidak perlu khawatir dengan budget traveling yang mahal karena kamu bisa banget memanfaatkan promo dari AirPass serta menggunakan fitur khusus pengingat harga di AirPass agar budget traveling kamu lebih irit. Yuk, rencanakan perjalanan seru kamu ke Forbidden City sekarang dengan update harga tiket pesawat promo setiap harinya di AirPass. Happy traveling AirPassius!